Hai, Assalamualaikum. Kembali lagi bersama saya, Syahmimi Ezira. Pada episod Apps Apa Sis kali ini, saya akan berkongsi beberapa aplikasi pengangkutan awam terbaik untuk merancang perjalanan anda setiap hari. Aplikasi pertama yang anda boleh gunakan ketika ingin menaiki pengangkutan awam ialah aplikasi Transit My. Aplikasi daripada pembangun Navitime Japan ini memudahkan anda melihat peta pengangkutan awam di ibu kota selain membolehkan anda mendapatkan masa perlepasan tren dan bas. Apa yang menarik lagi, aplikasi ini turut menawarkan sokongan carian secara offline, jadi anda boleh menggunakannya ketika telefon anda mempunyai sokongan data yang terhad. Sekiranya anda ingin merancang perjalanan dengan lebih terperinci, aplikasi Moovit membolehkan anda mendapatkan arah perjalanan dalam bentuk mudah dengan maklumat seperti pengangkutan yang perlu dinaiki bersama jadual dan waktu perlepasan pengangkutan awam tersebut. Satu fungsi menarik yang turut disertakan bersama aplikasi ini, ia juga turut menyertakan fungsi Live Direction, jadi anda boleh mendapatkan navigasi dalam bentuk masa nyata. Aplikasi terakhir yang anda juga boleh gunakan ketika ingin menaiki pengangkutan awam adalah dengan menggunakan aplikasi Google Maps. Dengan hanya meletakkan destinasi yang anda ingin tuju, Google Maps akan mengesyorkan arah jalan dan mod pengangkutan yang boleh dinaiki bersama kadar tambang dan tempoh perjalanan untuk menuju ke destinasi tersebut. Jadi itu adalah antara aplikasi menarik untuk membantu anda merancang perjalanan dengan menaiki pengangkutan awam. Sekiranya anda mempunyai sebarang tips lain, jangan lupa untuk berkongsi dengan kami melalui ruangan komen di bawah. Sehingga berjumpa lagi, saya Syamimi Ezira untuk Amans. Ma'asalamah.